Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam rahayu, salam santun, salam sejahtera. Salam sukses selalu buat kita semua. Anda akan mendaki sebanyak 225 anak tangga. Ya teman-teman, ini saya sedang berada di Taman Wisata Puncak Sekawan di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, yang mana ini saya akan mencoba naik di Puncak Sekawan melalui anak tangga ini. Seperti tadi ya, yang tertulis di papan tadi bahwa anak tangga ini sebanyak 225. Ya teman-teman yang baru hadir, baru gabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat. Ya beginilah teman-teman, ini jalan menuju ke Puncak Sekawan ya, yang mana Puncak Sekawan ini berada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Ini adalah merupakan taman wisata, juga bisa buat camping dan yang lain-lain tentunya untuk berlibur bersama keluarga. Pak. Dan teman-teman ya, ini mungkin yang mau datang ke sini bisa langsung ya, langsung datang ke tempat lokasi ini. Lokasinya berada di Desa Semen. Beginilah kondisi dan situasi ya di Taman Wisata Puncak Sekawan yang berada di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini juga bisa digunakan untuk camping atau berlibur, sekedar untuk melepaskan lelah ya teman-teman yang mencari hiburan di sini. Ya teman-teman, ikuti perjalanan kami terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat. Ya teman-teman, ini saya sudah berada atau sampai di separuh perjalanan ya teman-teman ya. Ini sudah nyampe di separuh perjalanan. Ini ya beginilah situasinya dari atas ya teman-teman ya. Ini pemandangannya di kanan kiri sangat indah sekali. Dan ini perjalanannya masih separuh lagi sampai di Puncak Sekawan. Ya sekali lagi buat teman-teman yang baru hadir, bergabung, saya sampaikan selamat siang, salam rahayu, salam santun, salam sejahtera buat kita semua. Beginilah penampakan pemandangan di Puncak Sekawan ya teman-teman ya. Ini dari atas ya, dan yang di sini ini biasanya digunakan buat camping ya. Ini ya, ini ya di depan saya ini biasanya buat camping di sini. Ini sementara ada dari teman-teman ya, ini yang sedang bekerja. Ini membawa harplek menuju ke sana. Apa? Saya juga belum tahu karena saya belum sampai di atas. Ya teman-teman, ikuti perjalanan kami terus ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat.
Ya teman-teman, ini tidak lama lagi saya sudah sampai di atas ya. Ini di atas puncak Sekawan. Ya, ini saya sudah berada di atas ya. Ini di depan saya ini ada kantin ya. Kantin di puncak Sekawan. Ini tempatnya sudah paling atas sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini ada ini gazebo kecil, ini adalah musola ya teman-teman ya. Dan ini adalah rumah makan atau kafe yang berada di puncak Sekawan. Ya teman-teman, beginilah ya situasi dan kondisinya alam sekitar kalau kita lihat dari atas ya. Ini dari atas puncak Sekawan seperti ini penampakannya. Ini saya akan berkeliling di atas ya, di atas puncak Sekawan. Ini ada kantin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau kesini jangan takut kalau mau kelaparan, karena di sini juga ada kantin. Ini saya mau jalan-jalan berkeliling. Ada apa saja di atas puncak Sekawan ini ya teman-teman ya. Ini saya lewat tangga ini turun. Turun lalu ini mau naik ya. Sekali lagi buat teman-temanku, saudara-saudaraku, subscriber-subscriberku semua yang baru hadir, baru gabung, yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Ya ini teman-teman ya, ini saya sudah berada di atas puncak Sekawan. Ini ada kantin nih teman-teman ya, di atas ini ada kantin. Kebetulan pada hari ini tidak ramai ya yang berkunjung di sini. Kalau hari Sabtu dan Minggu atau hari libur biasanya sangat ramai sekali. Ya beginilah situasi dan pemandangan di atas di puncak Sekawan ya teman-teman ya. Ya ini adalah aula, tempat istirahat, bisa makan minum nyantai di sini ya teman-teman ya. Ini di kantin yang berada di puncak Sekawan. Beginilah teman-teman ya situasi dan kondisinya puncak Sekawan. Kita dapat melihat pemandangan alam di sekeliling kita dari puncak Sekawan. Ini puncak Sekawan ini sangat tinggi sekali ya tempatnya ya teman-teman ya. Ini adalah kantin ya, kantin yang berada di puncak Sekawan. Sekali lagi buat teman-temanku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya, agar kami lebih bersemangat. Ini posisinya lagi di taman wisata puncak Sekawan ya, yang berada di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Bogor. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah datang ke sini, nanti bisa langsung datang ke sini ya teman-teman ya. Ini ya beginilah teman-teman ya. Ini fasilitasnya ada toilet, kamar mandi. Ya ini kamar mandinya sangat bersih ya tadi ya, ini juga ada WC kamar mandi. Dan yang di ujung sana itu ada musola ya, untuk melakukan
melakukan ibadah sholat bagi teman-teman yang beragama Islam. Ini toiletnya sangat bersih sekali teman-teman ya. Ini seperti ini ya, ini. Jadi di Puncak Sekawan ini bisa juga digunakan sebagai camping ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang hobinya camping bisa juga mencari tempat di sini ya, di Puncak Sekawan. Karena di sini fasilitasnya semua sudah memadai ya teman-teman ya. Dari mulai air, listrik, semua sudah ada. Ya teman-teman, ikuti perjalanan kami terus ya, biar tidak ketinggalan info terkini dari channel ini. Ya teman-teman, beginilah ya situasi di atas Puncak Sekawan ya teman-teman ya. Ini seperti inilah Puncak Sekawan yang di atas tuh seperti ini. Ini adalah ada tempatnya datar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dari atas Puncak Sekawan ini kita dapat melihat pemandangan alam dari atas, sangat indah sekali dari alam pegunungan ya teman-teman ya. Ini tempatnya sangat tinggi sekali sebetulnya ini ya, jadi kita dapat melihat pemandangan alam dari atas Puncak Sekawan ini. Sekali lagi buat teman-temanku, subscriber-subscriberku semua, saya sampaikan selamat siang, salam rahayu, salam santun, salam sejahtera buat kita semua. Ini masih berada di Puncak Sekawan ya teman-teman ya, salah satu taman wisata di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Ini sepertinya lagi dibangun ini ya, dibangun kamar kecil-kecil yang tidak tahu buat apa.
buat penginapan atau buat tempat tidur, kurang tahu juga. Ini dari atas puncak Sekawan kita dapat melihat pemandangan alam ya. Pemandangan alam yang sangat indah sekali. Sangat cocok buat bersantai ya bersama keluarga. Ya sekali lagi buat teman-temanku semua yang baru hadir, baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini biar bisa mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Dan beginilah ya teman-teman ya, kondisi di atas puncak Sekawan seperti ini. Ini semua sudah saya perlihatkan kepada teman-teman semua ya, di puncak Sekawan itu seperti ini. Jadi dari atas puncak Sekawan ini kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah ya, sangat indah sekali. Dan juga bisa digunakan untuk camping ya di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang hobinya camping di hutan atau di tempat-tempat untuk camping, di sini juga bisa digunakan untuk camping. Dan juga ada burung merpati ini teman-teman ya, itu di atas sana itu. Ya beginilah situasi dan kondisi di puncak Sekawan ya teman-teman ya. Pemandangannya sangat indah sekali, sangat cocok untuk berlibur bersantaria di sini, di puncak Sekawan.
Ya teman-teman, ini dari Puncak Sekawan. Ini saya sudah keliling semua tadi ya. Sudah keliling semua di atas Puncak Sekawan. Ini sekarang saya mau turun ya teman-teman ya. Ini saya mau turun karena ini cuaca lagi mendung. Cuaca lagi kurang bersahabat. Ya ini tangganya ya. Kalau tadi saya naik lewat sini, tentunya saya turun juga lewat sini. Itu awas di bawah sana itu ada anjing ya. Nanti takut gigit anjing saya. Dan ini sepeda-sepeda juga bisa naik di atas ya. Tapi ini sepeda ini hanya khusus untuk karyawan saja atau yang bekerja di sini. Ini sepeda-sepeda ini. Kalau untuk pengunjung, sepedanya itu parkir di bawah ya teman-teman ya. Sepedanya itu parkir di bawah sana. Jadi sepeda-sepeda motor tadi itu hanya untuk para pekerja di atas sana tadi ya, yang sedang bekerja. Ini saya turun. Ini sambil melihat pemandangan dari atas ya, di Puncak Sekawan seperti ini. Ini tangga ini tadi kalau tidak salah jumlahnya itu semua 225 anak tangga. Jadi wajar saja saya tadi sempat ngos-ngosan ya turun ke sini ya, naik turun ini. Ya sekali lagi buat teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, subscriber-subscriberku semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dan bisa mengetahui perkembangan terbaru dari channel ini. Ya teman-temanku semua,
tidak terasa perjalanan saya ini turun sudah hampir sampai bawah ya, sampai di mana tempat saya parkir sepeda motor saya tadi. Ini saya sudah hampir sampai di bawah ya teman-teman ya. Ini di bawah sana itu tempat parkir sepeda motor saya. Sekali lagi buat teman-teman ke semua yang baru hadir, baru gabung, saya sampaikan selamat siang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ini berada di Puncak Sekawan, taman wisata yang berada di Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih buat teman-teman ke semua yang sudah nyimak, sudah gabung mulai awal sampai akhir. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Ini sebentar lagi saya mau sampai di bawah ya teman-teman, yaitu di bawah sana itu tempat parkir sepeda motor saya ya teman-teman. Berhubung saya sudah sampai di bawah sini ya, saya akhiri sekian dulu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.